jago main bola, jago main bowling. Aduh, ini kalo jago Bariza. Ini jago mainin bola. Bola apa? Bola apa dulu? Bola tekel. Bola semangkuk. Oke. Bola pingpong. Bola klereng ya. Lo senengnya apa, mangga apa semangka? Gua senengnya mangga. Oh, mangga. Seneng-seneng. Mangga dipetik. Kalau mangga kan mangga dua kan suka bisa belanja. Apa petik mangga? Itu kalau ada lucu dikit dong. Iya. Iya, gimana sih ini? Petik mangga. Jadi ada mangga nih. Petiknya gimana cara petiknya? Begini. Dari bawah ke atas. Kita sudah mempunyai toko di Tokopedia. Harga-harga bisa dicek di sana. Nah. Untuk cat tembok kita ada cat tembok yang berkelas premium untuk eksterior, atau juga dekor Lotus yang anti kuman, antibakteri dan mudah dibersihkan. Itu berbagai kemasan dan berbagai warna mempunyai harga yang agak berbeda-beda. Gitu. Jadi bisa dicek sendiri di sana bila Anda tertarik, dan kita juga mempunyai website yang sangat informatif. Jadi setiap pertanyaan silahkan dikirimkan di website ataupun di Instagram ataupun juga di Facebook, dan kadang-kadang kita juga banyak atau bisa tanya. Juga follow Instagram ya untuk mendapatkan informasi terkait ya langsung. So, apa Instagramnya Pak? Instagram Propan adalah Propan Raya. Propan Raya. Dan websitenya adalah www.propanraya.com. www.propanraya.com. Jadi kalian bisa tanya-tanya atau cari tahu harganya di kisaran berapa ya. Atau yang berada dari Jakarta ya silahkan datang ke Propan Inspiration Center. Kita terletak di Grogol di Jalan Satria. Nah, ya benar, kalau kalian warga Jakarta langsung aja mampir ke sini Pak ya. Mampir ke sini untuk mendapatkan inspirasi. Betul, untuk lihat-lihat juga. Ini banyak banget soalnya tuh bagus banget tempatnya. Luar biasa, seneng banget deh kita Pak. Dan kita beli cat langsung sama ownernya loh di ini. Di kasih tahu konsultasi, langsung konsultasi juga apa? Egi juga udah datang. Iya. Belum semua jenisnya apa sih bu? Cat tanjinya, cat waterproofingnya, tuh ada boboko, boboko jadi kolam tuh. Mau lihat nggak? Boboko jadi kolam. Boboko jadi kolam. Boboko tuh nggak ngerti dede dia boboko. Boboko apa? Buat kita tuh kesana kita bisa. Nggak, saya taunya itu dulu artis cilik. Boboko. Itu bobo. Boboko sih sebenarnya. Nggak ada airnya. Oh, ini boboko. Ini adalah anti bocor. Ini boboko kalau diisi air jadi kolam. Oke, pakai cat anti bocor kita nanti bisa diisi air. Selamat dan guys. Air. Langsung dilayani sama bapaknya. Owner Propan luar biasa ya. Baik banget beliau. Ada masalah pengecatan, masalah waterproofing, kebocoran dan sebagainya, datanglah ke sini, kita bisa memberikan konsultasi yang terbaik. Ini ada-ada aja nih minta warna, masa hijau mengkudu? Bisa, bawa aja mengkudunya ke sini, nanti kita formulasi. Oke, boleh sih. Kita rumahnya hijau mengkudu, dalamnya kuning kunyit saya. Jadi di sini kita ada satu alat ya, alat itu namanya adalah colorimeter. Alat itu kita bisa cetekan di warna dan alat itu bisa mencari warna yang persis seperti yang di bawah contohnya. Jadi misalnya kawan-kawan mempunyai mengkudu ingin datang ke sini untuk mencari warnanya, bawa aja nanti cetek gitu, kita bisa mendapatkan bisa warna yang persis seperti mengkudu kita buatkan. Dan tidak hanya untuk cat tembok, juga ada cat mobil, cat motor, segala macam. Pokoknya itu banget deh gitu warna-warnanya. Kendaraan pun ada. Kendaraan. Kita ada cat mobil di sini namanya dulu. Ada cat mobil dan motor juga di buat kalian yang punya kendaraan cat bisa pakai cat ada. Ini. Ya, kamu udah punya tangga belum? Nih ada tangga bawa. Boleh. Tangga. Iya. Kan kami baru berumah tangga. Oh, pasti iya. Pasti ada tangga. Ini lemari juga nih, boleh. Lemari juga. Cat untuk seng nih. Jadi ini ceritanya sangat atap. Ya. Cat atap. Ini seng. Ini seng karena
di berbagai pelosok Indonesia itu mungkin ada beberapa kepercayaannya. Salah satunya adalah bahwa kita itu tidak boleh tidur dan tidak boleh berada di bawah tanah, karena kalau misalnya atap itu atap genteng, berarti kita kan berada di bawah tanah, dan itu pamali. Makanya banyak sekali di lokasi misalnya di daerah-daerah di Indonesia itu mereka memakai atap yang seng. Masalahnya atap yang seng itu apa? Sering karatan, sering kotor. Ya, jadi kita menciptakan namanya sengkut, satu-satunya cat di Indonesia yang bisa menempel langsung di atas seng tanpa primer, water base lagi gitu. Dan ini bisa meningkatkan ketahanan seng kita sampai 3-4 kali lipat ketahanan terhadap cuaca. Jadi tidak berkarat lagi, ataupun berkaratnya juga bisa dikurangin, dan juga memberikan keindahan sendiri. Kira-kira bisa tahan berapa, untuk berapa tahun, Pak? Wah, bisa bertahun-tahun ini kalau misalnya tergantung pemakaian tentunya dan tergantung ketebalan, tetapi bisa meningkatkan umur daripada seng ini bisa bertahun-tahun. Dan ini juga banyak dipakai bukan hanya untuk eksterior tapi juga di dalam. Karena di dalam juga bisa. Banyak rumah-rumah yang nggak pakai plafon lagi tuh. Iya. Jadi biasanya untuk basement atau apa tidak pakai plafon, bawahnya itu adalah duct daripada metal. Karena kan metal terusnya dicoret. Pakai ini untuk membuat supaya lebih rapi dan lebih terang, lebih bercahaya. Jadi ini bisa untuk seng dan metal galvanis, guys, ya. Gitu. Khususnya itu, dan tidak usah pakai primer. Jadi dan cat khusus berbasis air. Jadi ini adalah teknologi putra putri Indonesia. Karena Propan itu adalah suatu perusahaan 100% Indonesia. Kita dimulai dari 1999, sudah berada di mancanegara sekarang, dan kita juga ingin berusaha supaya kita tetap menjadi nomor satu, terutama di cat tembok, cat yang lain-lain juga. Betul. Jadi, kita harus bangga dengan produk tanah air. Dan harus mendukung dan harus bangga. Dan harus bangga, betul. Jadi jangan lupa tagline-nya. Cari cat. Barengan dong. 1, 2, 3. Cari cat. Saya nggak kompak, belum di briefing. Bersama dengan cat. Cari Propan. Warna ini biru parier nggak? Biru parier. Biru pare itu kan hijau. Oh, ada kalau di nih, untuk kebutuhan cat, kalian tinggal cari cat, cari Propan. Oke, makasih udah nonton ya. Gue mau lihat cat dulu nih soalnya nih, sama beliau nih. Pak, makasih Pak, waktunya Pak. Terima kasih, mari kita sama-sama sudah untuk memperindah Indonesia. Dan membangun Indonesia. Ditunggu Pak, untuk memperindah rumah kami. Siap. Ya, makasih. Oke. Rumah, hidup kami akan diwarnain oleh Propan. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.